Penyanyi popular Aishah mendedahkan sudah 3 bulan tidak tinggal sebumbung dengan suaminya. Berkongsi perkara terbabit kepada Berita Harian, kata Aishah, 56, mereka bagaimanapun belum lafaz talak. Benar, kami sudah berpisah, cuma talak belum dilafazkan. Kami sudah tinggal berasingan, sejak 3 bulan lalu. Tiada siapa berkahwin untuk bercerai. Saya juga mengimpikan perkahwinan keempat kekal hingga akhir hayat. Jadi, usah ditanya apa punca perpisahan ini. Saya tidak mahu menuding jari kepada sesiapa. Anggap sahaja antara kami sudah tiada jodoh, katanya. Tambah pelantun lagu Janji Manismu itu, dia perlu menceritakan perkara sebenar bagi mengelakkan timbul fitnah. Jika boleh, saya tidak mahu kisah rumah tangga jadi tatapan umum. Namun, saya akan menerima kesannya hanya kerana saya seorang selebriti. Saya memang memberi sedikit bayangan menerusi hantaran dimuat naik dalam laman Instagram IG. Mana yang tahu, tahulah. Pengakuan dibuat selepas saya berfikir panjang dan tidak mahu timbul fitnah jika ada melihat saya bersama lelaki lain dalam urusan kerja. Siapa tidak sedih melihat mahligai yang dibina berantakan. Tetapi, saya akur dengan ketentuan Tuhan, tambahnya. Aishah dikurniakan dua cahaya mata, Arman Azari, 28 dan Azan Ahlami, 23, menerusi perkahwinan pertama. Pada 2017, Aishah pernah mengakui sudah berkahwin kali keempat namun enggan mendedahkan butiran lanjut perkahwinannya itu.